Hilirisasi adalah kunci untuk Indonesia makmur. Dan beliau pernah berkali-kali panggil saya mengatakan, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur. Kita selamanya akan menjadi negara UMR, upah murah. Selamanya. Begitu kita laksanakan hilirisasi, negara-negara banyak dari barat, dari mana-mana yang berang, yang tidak suka. Mereka mau kita jual bahan baku kita murah selamanya. Habis itu dia jual barang-barang jadi kepada kita yang kita harus bayar 30-50 kali lipat nilai bahan bakunya. Saudara-saudara, kita akan de facto, kita akan dijajah selamanya, dijajah secara ekonomi. Kita akan menjadi negara tidak berarti. Jangan-jangan Pak Jokowi telah baca ADART Gerindra, atau jangan-jangan beliau baca buku saya, Paradoks Indonesia. Karena ternyata nilai-nilai yang beliau perjuangkan sama dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan, saudara-saudara. Beliau ingin Indonesia makmur. Beliau ingin rakyat Indonesia makmur. Itu cita-cita beliau.